تريم يا تريم يا تريم يا تريم شيء لله شيء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadarisman sebagai peserta perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Fatah yang beralamat di Kampung Cipenjua, Desa Pangerenan, Kecamatan Bayar Limbangan. Jenis usaha yang kami tekuni di bidang pertanian yakni budidaya jagung. Kategori usaha kami yaitu scale up. Alhamdulillah, saya telah mengikuti semua tahapan program OPOP, mulai dari pendaftaran secara online, kemudian lolos seleksi administrasi, dan mengikuti audisi tahap 1 yang pada saat ini dilaksanakan di Pape Hotel Garut. Setelah mengikuti audisi tahap 1, Pondok Pesantren kami dinyatakan lolos dan berhak mengikuti pelatihan dan manggang di Pondok Pesantren Al-Ittifaq yang berlokasi di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Selama mengikuti pelatihan dan manggang, kami juga mendapatkan fasilitas pendampingan dan alhamdulillah pendamping saya sudah ada bersama saya, yaitu Akang Muhammad Mahmudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahmudin, pendamping OPOP 2020 wilayah Kabupaten Garut. Dan alhamdulillah di samping saya Ustadz Kadarisman, beliau sebagai pengelola di usaha pondok pesantren, yaitu bergerak di bidang tani jagung. Dan alhamdulillah kita sudah berdiskusi, diantaranya yang kita diskusikan yaitu terkait tentang pembuatan bisnis model kanvas, pembuatan tentang bisnis plan, pengelola keuangan, dan sebagainya. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan adanya program OPOP ini, agar usaha beliau, pondok pesantren beliau semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dana penguatan modal yang kami dapatkan sebesar 35 juta rupiah dan dipotong pajak 15%, sehingga kami dapatkan sekitar 29.750.000 rupiah. Berikut akan kami perlihatkan apa saja yang sudah dibeli disertai faktur pembeliannya yang telah kami siapkan. Berikut bukti kwitansi dan fakturalnya. Dan ini barang-barang atau sesuatu yang kami beli. Ini pupuk urea dan ini benih jagungnya. Ini pupuk kandang. Dan ini motor bekas untuk pengangkut jagung. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Bapak Haji Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Bapak Haji Ujung Nunggu beserta Dinas Koperasi Usaha Kecil Jawa Barat. Jabar juara, pesantren juara, umat sejahtera, takdir Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.